very, very extraordinary. It's even more than anyone that should. I don't care. Love is all there I can give to you. Love is more than just a gift or two. And two in love can make it. Take my hand and please don't break it. Love was made for me and you. Gimana kabarnya semuanya? Ini lagunya terlalu lemes ya? Ngantuk ya? LOVE biasanya lebih cepat ya? Apa kabar yang di sana? Nah, ini enak ya, gembira. Ibu-ibu udah datang ke sini semuanya gembira enggak hati? Sana mau ngapain ke sini? Mau cantik udah pasti ya. Cantik adalah itu adalah moto kita untuk selalu tampil cantik dari dalam. Nah, ini yang udah coba naik aja ke Dede. It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. It's very, very extraordinary. It's even more than anyone that you adore can love. It's all there I can give. I can give to you. Love is more than a game for two. Two in love can make it. Take my hand and please don't break it. Love was made for me and you. Oh, please don't break it. Love was made for me. Don't break me, love was made for me. Hidup kita tidak mungkin tanpa cinta. So LOVE itu adalah moto kita. Dan pada hari ini, beauty is also our goal. Kalau kita tanpa cinta tapi juga gak cantik, gak banget. Jadi ibu-ibu di sini datang ke sini untuk cantik. Two in love can make it. Take my hand and please don't break it. My love was made for me and you. Please don't break it. Love was made for me and you. Don't break it, break it, break it, don't break it. My love. Thank you untuk LOVE-nya. Hari ini benar-benar bahagia banget. Memang agak panas, tapi bukan suasananya yang panas, tapi memang udah dari sananya. Belakangan ini the global warming itu panas. Nah, sekarang kita langsung kepada titik permasalahan. Saya udah diliatin sama dokter. Ini kok tamunya tenang-tenang aja. Kamu telepon? Cepat telepon sih. Oh, oh. Malah semua, I don't speak French. Cepat telepon yang putih. Yang putih. Ini Mara namanya ya. Mara dari Perancis ya. Datang ke sini, dia seorang model. Can you tell about your journey to come to Indonesia? Oh yes, it's been a long journey, but I'm here because I love Fatona and I've been using it and it's an investment for our beauty. Yes, thank you so much and welcome to Indonesia. Tepuk tangan buat Mara. Juga, can I give you a kiss? Okay. Tepuk tangan dong untuk kissnya. Oke, ini udah lemes banget hari ini. I also want to kiss the beautiful
singer Jacqueline ya, dia cantik di luar dalam. Ini yang kita maksud dan yang kita inginkan ya, cantik luar dalam. Jadi kita nggak cuma poles-poles dari luar, tetapi juga dari dalam. Ya, betul ya ibu ya. Aduh ibu, rasanya ibu udah punya experience kehidupan yang jauh lebih banyak daripada saya. Jadi we learn from each other. Oke? Nah sekarang kira-kira ada yang ingin bertanya kepada saya atau dokter yang mau tanya saya? Coba dokternya kesini dong. Don't just look at me. I'm so nervous. Can I go upstairs or what? Di bawah aja. Oke, di bawah. Ini baju saya memang susah kalau naik ya. Begini ya. Selamat siang dokter. Selamat siang semuanya. Oke, dokternya boleh dikasih mikrofon. So, I have to say, hari ini adalah sebetulnya hari ulang tahun Briana Estetika Laser. Ya ulang tahun namanya Grand Opening, ulang tahun. Kalau anak kecil bilangnya ulang tahun. Hidup itu harus dibikin simple, that's why it's coming from your inner beauty. Jadi Grand Opening, aduh apa ulang tahun ya. Ya ulang tahun, Grand Opening. Jadi nantinya ulang tahun ya, Grand Opening dulu. Benar juga, jadi ini lahir ya. Oke, nggak, saya senang bikin orang confused. Biar mikir, biar datang ke sini biar di laser. Karena kalau mikir terus ada apa? Gerut. Oke, nah datang ke sini. Tunggu dulu, kemarin saya udah coba. Saya nggak perlu ditanya lagi, langsung cerita ya dok ya. Terus percaya nggak? It was my first time untuk di laser kemarin itu. Saya orang yang paling anti diapa-apain. Takut sekali. Takut waktu dikerjain ya. Jadi kira-kira seminggu lalu saya coba, dok, saya mau coba. Terus diajak sama dokter. Di conference, supaya jangan takut ya. Terus? Terus saya kerjakan laser. Terus saya gimana ngomongnya? Sekarang apa yang dirasakan? Nah. Apa yang Anda lihat sekarang setelah melakukan laser? Cantik bawaan lahir ya, cantik dari dulu, tapi kalau cantik kalau nggak firm tuh kayaknya gimana? Beauty but not firm, you know, apa tuh bahasa Prancisnya, beauty but not firm. Bingung deh orang Prancis. Jadi kecantikan itu harus dirawat semuanya. Jadi percuma kalau kita nggak rawat kulit kita ya. Nah ini yang menjadi kelebihannya adalah laser ini terasa saya firm. Siapa yang mau pegang pipi saya? Ada ibu yang mau cek? Kenyalan kulitnya? Iya, dari yang waktu saya ada before after nggak sih kemarin?